Yang pertamanya saya nak tanya Yang Berhormat Timbalan Menteri, sama ada Yang Berhormat Menteri Pengangkutan ini terlalu sibuk berkempen di Johor sehingga lupa tugas hakiki untuk menjawab soalan di Parlimen, Ponteng Parlimen pada pagi ini. Saya pun pergi Johor semalam, 2 pagi baru sampai Kuala Lumpur, tetapi Setiausaha Dewan Rakyat ingatkan saya datang awal pada hari ini. Ini tanggungjawab kita sebagai ahli Parlimen, tanggungjawab Menteri untuk menjawab soalan di Parlimen, bukan sibuk berkempen saja. Tuan-tuan Ketua, saya nak tanya yang berkenaan dengan e-testing ini. E-testing ini semasa saya menjawat Menteri Pengangkutan, ini merupakan antara agenda utama saya untuk melaksanakan e-testing untuk sistem ujian memandu, kerana ini merupakan salah satu pendekatan yang boleh digunapakai untuk mencegah rasuah semasa ujian memandu ini. Tetapi dah lebih 2 tahun, proof of concept masa saya pun dah sedang dijalankan. Dan kita juga pada ketika itu nak menjalankan trial project. Tetapi sehingga hari ini saya nampak belum ada kesungguhan Kementerian Pengangkutan untuk melaksanakan e-testing ini secara sepenuhnya. Dan yang keduanya, untuk ujian KPP 01, iaitu ujian undang-undang. Pada ketika saya menjawat Menteri, saya telah mengarahkan supaya ujian undang-undang ini ataupun KPP 01 ini dibuka kepada semua institut memandu, supaya tidak dimonopoli oleh satu ataupun dua buah syarikat. Pada ketika ini, semua orang yang ingin mengambil ujian memandu ini, mereka kena pergi ke tempat yang lain untuk mengambil ujian undang-undang ini ataupun KPP 01 ini. Jadi saya nak tanya, mengapa Kementerian Pengangkutan tidak meneruskan usaha supaya membuka ujian undang-undang ini kepada semua institut memandu dan memudahkan kepada para peserta untuk terus mendapat ujian di tempat yang sama tanpa perlu dirujuk ke tempat yang lain. Terima kasih. Ya, Tuan Yang Dipertua, terima kasih di atas soalan tambahan tadi. Yang pertama tu itu tidak perlu dijawab ya, kerana merupakan politik ya. Ya, seperti mana saya nanti. Bukan politik, ini tugas hakiki. Selamat. Tolong. Dia tak hadir itu fakta. Ya. Selamat. Ya. Ya. Maklumkan bahawa yang Berhormat Menteri mempunyai komitmen yang lain yang sama pentingnya mungkin di komitmen di Yomping. Baik, yang Berhormat, seperti mana saya katakan tadi, sistem baru ini harus melalui POC dulu sebelum sampai ke peringkat ujian konsep. Jadi adalah amat penting karena konsep baru ini perlu diteliti dengan baik sebelum ia dilaksanakan, karena dia melibatkan masyarakat umum, dan apabila dia diterima pakai nanti pasti tidak ada halangan dan masalah yang terbit. Jadi seperti mana aktiviti yang dijalankan selama ini oleh aktiviti penilaian POC bermula pada Februari 22 yang melibatkan 4 buah syarikat bagi pasal 1 yang telah diberikan kelulusan pelaksanaan POC. Tarikh pelaksanaan POC e-testing adalah seperti berikut. 9 hari bulan ke 11 Februari 22 di IM Serfine Ulu Langat, Selangor. 16 Februari 22 dan 2 ketiga Mac 2022 di IM Pro Pandu Sungai Buloh. Dan seterusnya 21 23 Februari 2022 2022 di IM Berjaya Johor. Dan yang keempat, 9 hari bulan ke-11 Mac bulan ini 2022 di Pima IM 5 Bintang Abadi Pulau Pinang. Inilah proses-proses yang dijalankan dan tentulah mengambil masa. Sekian, terima kasih.